kebetulan di kegiatan hari ini saya lagi kuras salah satu akuarium progres saya. Jadi ini akuarium kalau teman-teman lihat dari dekat, ini ada cacing putih atau biasanya orang sebut cacing palanaria ya. Bang Maman bisa lihat lebih dekat. Jadi ini saya lagi kuras total akuariumnya karena memang ini kalau kalian lihat di sini ini cacingnya banyak sekali ya, cacing putih. Nah, seperti teman-teman lihat di sana ya, ini cacingnya penampakannya seperti ini. Kalau lohannya nanti dia mau makan cacing ini sangat berbahaya ya. Biasanya menyebabkan perut ikan itu jadi besar atau kembung ya. Makanya ini baru ketahuan, jadi ternyata dia beranak pinak tuh di pojokan akuarium sebelah sini. Jadi dia beranak pinak di sini, ini udah saya bersihkan, udah saya kosong, dan ini baru saya kuras semuanya. Nah, untuk kondisi cacing seperti ini, jika kalian juga mengalami hal yang seperti ini, kalian bersihkan akuariumnya ya. Jadi kalian kosok-kosok di bagian dalamnya, biasanya dia selalu mojok di atas ini, di dasar air. Jadi kalian bersihkan itu, lalu kalian kuras airnya secara total. Nah, ini kebetulan ikan tidak saya pindahkan, nanti saya akan sedot airnya saja. Saya akan ambil cacingnya menggunakan selang ini agar tersedot. Lalu nanti saya akan sisakan sedikit airnya, lalu saya tambahkan lagi. Yang jelas kita pastikan apakah masih ada sisa-sisa cacing yang ada di akuarium ini. Kalaupun ada sisa-sisa cacing yang di bagian atas ini, kita bersihkan lagi ya bosku. Jadi biasanya cacingnya itu masih ada nempel di bagian atas seperti ini. Dan cacing ini sangat mudah sekali berkembang biak. Biasanya masih nyisa 1-2 ekor atau 5 ekor, lalu nanti 3 hari kemudian dia makin banyak lagi. Karena memang cacing ini kalau saya perhatikan memang perkembangannya sangat mudah seperti itu. Dan yang kita waspadai memang kalau cacing ini dimakan oleh lohan kita, ya permasalahannya mungkin di bagian pencernaan. Dan bersyukur jika lohan kita tidak mau makannya. Jadi kita harus memberikan tindakan segera seperti ini. Kalau sampai saat ini memang solusinya ya kita bersihkan akuariumnya terus kita ganti air yang baru bosku. Mungkin kalau lebih bagusnya lagi nanti kita ganti kapasnya ya. Jadi kapas kita ganti semuanya, ganti yang baru untuk menjaga cacing yang ada di bagian kapas ini sudah tidak ada. Jadi ini benar-benar bersih semuanya. Dan sampai saat ini saya belum tahu untuk bagaimana cara mematikan cacing ini ya. Kalau teman-teman ada yang berpengalaman bagaimana cara menghilangkan cacing ini menggunakan obat apa atau dengan cara apa, teman-teman isi di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa membantu saya dan bisa membantu teman-teman yang mengalami kasus serupa seperti ini. Jadi sambil ini kita kuras habis airnya, kalian bisa lihat lebih dekat nih untuk penampakan lohan cencu yang saya progres. Bang Maman bisa mendekat nih ya, Bang Maman bisa lihat lebih dekat untuk penampakan lohan cencu yang saya progres ya. Jadi penampakannya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri secara umum, baik dari anatomi, baik dari jenong, mutiara, warna dan lain sebagainya. Jadi lohan cencu ini sudah lama tidak saya upload untuk perkembangannya. Nah, lohan cencu ini kiriman dari Jaya Agung Flowerhorn ya. Ini saya progres dan ini ada beberapa ekor waktu lalu. Dan yang paling terlihat perkembangannya ini lohan cencu ini. Nah, kalau dibilang ini size-nya sekarang kurang lebih sekitar 10 cm teman-teman. Memang untuk cencu ini perkembangannya dia agak lambat ya, dalam arti memang dia tidak mudah besar. Padahal di sini untuk pemberian pakan
Saya selalu berikan udang, cacing beku, dan sake hikari balen ya. Artinya dengan kombinasi makanan itu dia badannya hanya bertambah sedikit demi sedikit di setiap minggunya. Dan untungnya cencu ini dia sudah memiliki warna dasar yang bagus ya. Dari ujung kepala sampai ujung ekor, warna pada lohan cencu ini dia kuning keorenan teman-teman. Dan kebetulan ini masih saya proses tanning juga untuk memaksimalkan mutiara yang ada di seluruh badannya ini bisa lebih shining lagi, lebih tebal lagi ya. Karena kalau untuk mutiara yang ada di bagian kepala ini dia memang ya udah cross head, dan di bagian wajahnya pun dia bisa dibilang ini cross face teman-teman. Dan kebetulan memang untuk size ikan di bawah 10 itu biasanya saya belum progress untuk warnanya ya. Jadi memang sama dengan ikan-ikan yang lain juga, saya masih maksimalkan untuk pertumbuhan bulbinya. Dan kebetulan di lohan cencu yang dari Mas Jaya Agung Powerhorn ini dia kepalanya enteng teman-teman. Jadi kebetulan warnanya enteng, terus kepalanya juga enteng. Dan di sini kalau teman-teman lihat sendiri untuk jendongnya pun dia sudah terlihat lebih bundar ya. Dan dia sudah terlihat cendol pada waktu di size ukuran 5 cm ketika ikan ini baru datang waktu lalu ya. Nah, untuk mengenai perkembangan lohan cencu ini saya rasa tidak ada masalah. Yang jelas penampakannya sudah seperti ini. Dan ini saya progres di tank 45 dengan lebar 45 dengan tinggi 60 cm ya. Jadi ini tank progres saya. Dan kebetulan yang bawah ini kosong semua. Ini ikannya pada sold out, ada juga yang memang nggak jadi. Jadi ini masih saya kosongkan untuk masih mencari materi lagi nanti ke depannya. Tunggu terus update video saya selanjutnya. Siapa tahu nanti saya ke depan mencari materi baru. Di lain waktu, di lain kesempatan kita akan ulas secara lengkap, ulas secara detail terkait perkembangan lohan cencu yang saya progres ini. Semoga cencu ini bisa berkembang lebih baik dan tentunya bisa makin bagus ke depannya ya bosku. Jadi saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf, ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like-nya, dan jika anggap video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari dunia, bye-bye.